Berikut adalah jadwal BRI Liga 1 di pekan ke-7. Di hari pertama, hari Sabtu tanggal 27 Agustus, akan mempertemukan Bali United versus Persik Kediri. Berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta mulai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dan live streaming di aplikasi video. Kemudian akan ada Madura United versus Persikabo 1973 mulai pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat live di Stadion Bangkalan Madura. Di jam 20.30 akan mempertemukan PSS Sleman versus Persebaya Surabaya live di Indosiar. Di hari kedua, hari Minggu 28 Agustus tahun 2022 akan mempertemukan Bayangkara FC versus Persita Tangerang. Akan berlangsung mulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat live streaming di aplikasi video. Kemudian akan mempertemukan Borneo FC versus Persis Solo di jam 8.15 waktu Indonesia bagian Barat dan akan live di Indosiar. Di jam 20.30 akan mempertemukan Arema FC versus Persija Jakarta live di Indosiar. Di hari ketiga, Senin 29 Agustus tahun 2022, Dewa United akan berhadapan dengan PSIS Semarang mulai pukul 15.30 live di Stadion Indomilk Area dan akan streaming di video. Di jam 16 akan berlangsung juga Rans Nusantara versus Barito Putra yang akan berlangsung di Stadion Pakansari dan live streaming di aplikasi video. Dan ditutup untuk malamnya akan mempertemukan PSM Makassar versus Persib Bandung akan berlangsung di jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar.